Iya nak, ya kami ngambil pakai. Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama dari Mala. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Oke, sahabat semua, sekarang kita mau pergi ambil pakis ya, karena Bi Tengah suka sekali dengan pakis ya. Kalau di tempat Bi Tengah kita beli, Bi Tengah beli pakis, tapi di sini kita tinggal petik saja. Jadi sekarang kita mau pergi ya ambil pakis kan aku. Banyak kali pakisnya sahabat, kita ngabis tengah sudah enggak sabar lagi. Maaf kok mena. Jok itu sih. Kan musim kemarau kok katanya daun-daun rambut pun jok apa semua kering. Musim kemarau. Air pun kering. Ini jajanan kami. Ini manis sekali. Ini namanya kalau orang Karo bilang senduduk deleng. Ini manis. Makanan tumbuh di hutan sehat dan bebas dari formalin. Banyak di sini. Ini semua. Makanan sehat. Senduduk deleng. Ya. Banyak kali sini pasisnya. Bola kak kita sama kue. Ada dapat Duma. Nirmala ditinggal di rumah pun tidak mau dengan dirinya ikut, padahal kasihan tempatnya agak semak-semak seperti ini ya. Ada mbok itu mau. Inilah karena musim kemarau, jadi apa dia ya sahabat Mama Nirmala? Layu, pakisnya pun kurang bagus karena musim kemarau. Tapi saya bilang tadi sama Mama Nirmala, ambillah kalau di tembilahan pakis ini beli ya. Tapi kalau di kampung pakis semua, cuman karena musim kemarau ini ada, cuman seperti ini tidak bagus pertumbuhannya karena di kampung juga kemarau panjang ini sudah. Kagak tempel apa mesile dan kemarau ini ada. Kami coba lihat ke sana. Ini ada di Putri Madu. Kena kasih di sini. Kurang kak gila kurang dari kemarau itu kak ada. Di sini ya sahabat semua, kita sering mengambil pakis. Jadi tadi karena Di Tengah teringin, jadi kita bawa kemari ya untuk langsung petik pakis. Tapi ternyata memang pakisnya kurang bagus ya sahabat semua, karena sudah lama tidak hujan ya. Layu. Terus pun orang-orang sekitar desa kita pe suka juga pakis, jadi bukan kita juga yang suka ya. Iya. Mungkin orang udah cari juga semalam, ya enggak masalah lah ya, cuman namanya juga labu kita sama rehan. Bukan kita saja yang mau ya, sahabat semua orang iya. Mau. Orang juga mau ya, kalau ada ya syukur, kalau enggak ada besok-besok lagi. Ini aja sama deh. Bilang, kasih Bapak Andrin. Bawa air minum. Soalnya agak apa juga di rumah. Minum. Ya Allah.
Itu biar kita petik itu, tunggu dulu. Lelem. Masukin dulu. Lelem, lelem. Minum, dulu. Biasa ada kurang lala, Cik. Yang lelik, me. Cik, nak, mari nak kukur gendong. Banyak duri. Mari. Inilah kalau tinggal tadi di rumah bilang dia tidak mau kalau di sini kasihan juga di tengah kalau disuruh jalan banyak duri juga. Tapi tadi dia tinggal dengan Pak Tengah dengan silaknya enggak mau dia. Kita juga udah sini pun tidak banyak ya sahabat semua. Nah. Enggak ada silat, tinggal-tinggal di rumah. Bagaimana mau bagus ya kalau hujan-hujan pun tidak. Nondong Nirma sempat napa kue kok? Mama? Kue. Pernah kau ngasih ni kue buat natahan dulu? Iya lah kurang lala buat ni. Ujung-ujungnya Pak Tengah cuma jaga Nirma lah di sini. Cuma Nirma yang cari pagi. Banyak duri-duri di sini ya. Duri putri malu. Jadi, ini tengoklah si Nirma. Kalau tidak diawasi nanti apa ini? Nanti. Jadi kita mau tengok di lain tempat ya, sahabat semua. Kita tengoklah di lain tempat. Di sini kurang banyak juga. Oke, sahabat semua, karena pakisnya pun tidak terlalu banyak ya. Tapi cukuplah untuk sekali kita makan ya. Mungkin di lain waktu, kalau sudah banyak nanti kita bawa lagi ya. Bibi Nirma kemari ya. Jadi kita pun mau pulang dulu ya, sahabat semua. Sampai jumpa di lain video. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak banyak pesan-pesannya, tapi cukuplah sekali masak. Lumayan lah. Ini pun sudah cukup ya. Nanti cari lagi. Itu. Itu bibi. Dari sini lah. Cepat minkam jalan.